Hujan dibarengi angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Pasuruan, Kamis sore kemarin, membuat sebuah pohon berukuran besar tumbang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam bencana alam ini. Diduga selain akibat cuaca yang ekstrim, robohnya pohon jenis banteng ini lantaran kondisinya sudah lapuk dimakan usia. Seperti inilah kondisi pohon jenis banteng yang tumbang hingga menutup ruas jalan yang menghubungkan Winongan dengan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Pohon dengan tinggi 7 meter itu melintang di badan jalan menuju wisata pemandian Banyu Biru dan sumber mata air Umbulan, sehingga menyebabkan arus lalin tersendat. Anggota polisi dan TNI dibantu petugas BPBD Kabupaten Pasuruan segera melakukan pemotongan pohon. Hal itu dilakukan agar arus lalu lintas segera normal. Terkait dengan pohon tumbang di wilayah Kecamatan Winongan, posisi pohon tumbang di depan SPBU, karena angin kencang sekitar pukul 14.30 pohon itu tumbang. Lanjut, kami 3 pilar TNI Polri dan Satpol PP dengan dibantu dari tim BPBD Kabupaten Pasuruan melakukan pembersihan dan pengaturan lalu lintas. Alhamdulillah pukul 15.00 arus sudah bisa kita kendalikan dan berjalan dengan lancar, pembersihan selesai. Tim Kutu Bangsa Pasuruan, Jawa Timur.